Wih cabar, boom, pecah, dikit, tarik, dikit, langsung pecah, sekali lagi, tarik, dikit, pecah, anjay, CNC ini benar-benar worth it banget, dan CNC ini benar-benar kayak aim cheater ya teman-teman, karena apa? Karena ngincer kepala terus ya teman-teman CNC ini ya teman-teman, buset dah. Kalau kalian pakai CNC ini, dijamin kalian bisa jago headshot ya teman-teman, percayalah teman-teman. Kalian cukup tarik sedikit aja, nih. Boom, anjay, ini aim serasa cheater ya teman-teman. Buset, kalian kalau nggak pakai rugi dong. Hello yo teman-teman, welcome to Again with me ya, balik lagi bersama saya Smile Gadget ya. Nah, jadi pada video kali ini ya, sesuai judul dan thumbnail, aku bakalan share sensitivitas auto headshotnya, dimana sensi ini enak banget untuk kalian pakai senjata jarak jauh, jarak dekat pun enak banget, dan sensi ini benar-benar tanpa DPI, worth it di semua Android ya teman-teman. Jadi kalian simak saja videonya, dan untuk kalian yang mau buatkan CNC langsung saja di kolom komentar, nanti aku bakalan buatkan sensitivitasnya ya teman-teman. Nah, untuk cara ngedraknya itu kalian cukup tarik sedikit aja, nggak usah kenceng-kenceng ya teman-teman, karena CNC ini udah benar-benar licin ya teman-teman, udah licin banget sih untuk kalian, untuk Android dan untuk tanpa DPI ini juga bisa cocok ya teman-teman. Dan buat kalian juga mau kasih DPI juga, kalian pakai DPI 400 aja ya teman-teman, jangan kelicinan ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau kelicinan ini kalian itu bakalan nembak langit ya teman-teman. Jadi sensi sama DPI nya itu harus pas ya teman-teman. Nih sekali lagi aku pakai senjata jarak jauh ya teman-teman. Boom. Nah, untuk sensitivitasnya yang aku pakai nih, lihat sekeliling, kalian pakai saja 65. Redrosingnya kalian pakai saja berapa ya, 115 kayaknya ya teman-teman, kalian pakai 115 gitu ya teman-teman. Nah, dua kali scope-nya kalian pakai saja 58 ya teman-teman, dan 4 kali scope-nya kalian pakai saja 58 juga ya teman-teman. Dan untuk sniper scope-nya kalian pakai saja seperti ini ya teman-teman, gambaran sensitivitasnya ya teman-teman, kalian bisa ikutin aja atau screenshot ya teman-teman. Dan bawahnya pakai saja 120 ya teman-teman. Untuk kontrolnya aku pakai kayak gini ya teman-teman. Tuh. Dan untuk tombol lembaknya, usahakan kalian menaruh titiknya pada di ini ya teman-teman, agak ke bawah sedikit ya teman-teman nih, seperti ini ya teman-teman. Aku menaruhnya agak ke bawah sedikit karena supaya ngedraknya itu kalian itu gampang headshot dan enak banget dan leluasa banget ya teman-teman. Ya, CNC ini cocok banget sih untuk kalian main CS by one pun. CNC ini benar-benar kayak cheat, yakin ya teman-teman. Aku pakai ini worth it terus win. Berapa kali aku main isian itu pakai CNC ini benar-benar gacor parah. Boom, nih kalian bisa lihat aja nih pakai shotgun nih. Sini nongol dikit, Bang. Boom, anjay, tarik dikit pecah tuh. Anjay. Bahaya teman-teman, kalian kalau pakai sensi ini pasti kalian itu dituduh regi ya teman-teman, karena sensi ini merah semua ya teman-teman. Buset dah. Boom, anjay, aku pakai sensi ini win banget ya teman-teman, aku win 5 kali ya teman-teman isiannya teman-teman. Buset, bener-bener gacor ya sensitivitas ini ya teman-teman. Buset, boom, anjay, kalian itu kalau pakai sensi itu 90% atau 99% itu akurasi headshotnya itu ada ya teman-teman. Tuh, kalian bakalan bisa headshot ketika kalian pakai sensitivitas ini ya teman-teman. Buset, anjay, sini kau, boom, anjay, tarik dikit langsung pecah ya teman-teman.
Salau. Wih, anjay. Kalian itu cukup tarik sedikit ya teman-teman. Untuk set androidnya ya, nanti aku bakalan kasih ya teman-teman. Buset dah. Enak banget sensitivitasnya. Sekali lagi ya teman-teman. Mana nih? Anjay, cok. DW ini aku bewan sama cewek yang sudah grandmaster ya teman-teman. Dia soalnya ngajakin aku peping terus ya teman-teman. Langsung aja kita gaskin ya teman-teman. Buset dah, kita telak ya teman-teman. Pakai sensi ini benar-benar kacar. Buset, anjay. Gila sih sensi ini, cok. Nih, sekali lagi ya, nih. Nih, boom. Aduh, nih. Boom, anjay. Buruan pakai ya teman-teman. Dijamin kalian itu pasti dibilang rege sama teman kalian ya teman-teman. Dan kalian itu bakalan jago headshot ya teman-teman setelah pakai sensitivitas ini ya teman-teman.